Ya, halo guys, coy, balik lagi bersama saya di sini Set Piece Gaming. Kali ini kita bakal bermain game-game Minecraft-nya lagi, dan kali ini kita bakal bikin 5 kreasi keren 5 kreasi keren Minecraft ya. Pokoknya 5 kreasi keren. Pokoknya kalian tinggal subscribe channel ini, like, comment, share video ini ke teman-teman kalian. Dan 1 2 3, makasih banget yang udah subscribe. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Dan jangan lupa share video ini ya. Share video ini ke teman-teman kalian, dan mungkin itu ya. Pokoknya penjelasannya itu langsung aja kita bakal menuju ke videonya, coy. Let's go. Nah, cuy, di sini ada pertama adalah jembatan yang paling realistis, yang paling keren, pokoknya paling mantap jiwa banget. Nah, tapi sebelumnya subscribe ya, yang belum subscribe pokoknya. Promosi terus. Nah, di sini barang-barangnya udah gue taruh di chest. Nah, di sini kita bakal buang dulu ini. Kita bakal lihat chest dulu, cuy. Nah, di sini kita bakal buka chestnya dan kita bakal ambil. Dan di sini ada water bucket dan juga campfire, drag oak wood planks dan juga drag oak wood slab. Dan di sini ada drag oak fence dan lentera dan juga spong. Nah, di sini kita udah bikin lubangnya di sebelah sini, cuy. Di sini kita bakal bikin nanti bentuknya agak beda ya daripada yang tadi, tapi cuma bentuknya, tapi caranya kalian sekreasi sekreatif mungkin kalian bisa buat sendiri, cuy. Kalian bisa kreatif, bisa buat yang lebih keren daripada yang gue bikin. Nah, di sini kita tinggal taruh di sini campfire-nya, dan kalian tinggal taruh spawn di atas campfire ini, cuy. Nah, di sini kita bakal taruh dulu, dan di sini anjay. Di sini kita taruh apa ini, water bucket di sebelah campfire-nya. Oke, okay, anjay kok. Keliru, sorry. Di sini kita bakal taruh spawn-nya dan kita hancurin campfire-nya dulu. Dan di sini kita langsung taruh campfire-nya lagi, cuy. Nah, di sini kita bakal matiin api-api dari api campfire ini, cuy. Nah, di sini spawn-nya udah gak guna lagi, kita bakal ilangin dulu. Oke, kita bakal hilangin dulu. Oke, alright. Nah, di sini kita bakal kita bakal taruh satu lagi campfire supaya lebih keren lagi. Oke, alright. Nah, cuy, di sini udah gue taruhin semua campfire-nya yang kita butuhin tadi, dan di sini kita bakal taruh drag oak fence. Nah, di sini sekreatif mungkin kalian bisa bikin sekeren-keren mungkin. Di sini gue cuma nyontoin yang ya ini asal-asalan gue buat ya. Oke, di sini kita bakal taruh langsung lenteranya. Lentera. Oke, keliru ngomong malan. Nggak jelas. Oke, di sini kita bakal udah taruh dan bentuknya cuma segini gitu ya. Pokoknya gak jelas banget bentuknya ini yang gue buat ya. Dan mungkin ini yang pertama, dan langsung saja kita bakal menuju yang kedua. Let's go my friend, let's go. Kedua ini adalah toilet di sini, dan di sini ada tisu toiletnya, cuy. Dan di sini ada button yang kagak ada gunanya sebenarnya, tapi ini cuma buat variasi-variasi aja. Dan di sana ada blast furnace yang gue gunain supaya sebagai ventilasi udara. Dan di sana ada bak mandi dan juga, dan ini bahan-bahannya. Nah, di sini ada smooth stone yang sebenarnya tadi gue bikin sebagai lantainya. Dan di sini ada komposet kalau nggak salah ya, komposter. Pokoknya ini kita gunain, dan kita bakal alih gunain smooth stone ini sebagai tembok aja, cuy. Dan di sini ada credence stone, drag oak trapdoor, dan juga blast furnace dan juga stone button. Ada lagi ya, di sini ada quartz slab dan juga stair dan juga water bucket. Dan langsung aja kita buatannya. Nah, guys, di sini kita bikin tembok berapa tinggi, pokoknya itu terserah. Dan di sini terserah kalian ya, pokoknya tingginya berapa. Dan di sini kita bakal taruh kompos di sini dan taruh drag walk trapdoor di atasnya, cuy. Nah, di sini kita tinggal taruh gridstone. Ya, gridstone di sebelah sini sebagai tisu toiletnya, cuy. Ya, siap santuy. Nah, di sini udah, dan di sini kita tinggal taruh blast furnace supaya kita bikin sebagai ventilasi udara ya. Di sini cuma sebagai variasi aja, cuy. Di sini kagak ada apa-apa dah. Di sini kagak ada gunanya sebenarnya, tapi cuma variasi. Dan di sini kita bakal bikin bak mandinya. Dan sorry kalau gue ngomongnya cepat supaya durasi videonya kagak lama-lama amat, supaya kuota gue juga tidak cepat habis ya. Nah, di sini kalian tinggal bikin seperti kotak tapi persegi panjang, tapi di tengahnya kalian bolongin dan taruh slab, cuy. Dan di sini kita langsung taruh air semua ya. Oke. Nah, guys, di sini udah semua gue taruhin airnya, cuy. Mantap kali. Nah, di sini kok sudah semakin malam gitu, kita bakal langsung aja time set ke day. Oke. Di sini siap, mantap dah, siang dah. Oke, dan langsung aja kita bakal menuju yang ketiga karena yang kedua sudah selesai. Let's go.
Nah guys, di sini ada yang kedua adalah apa ini, lava yang realistik karena ada asap-asapnya. Mantap kali. Dan di sini lupa gue taruh bahan-bahannya. Di sini bahan-bahannya cukup mudah, cuy. Di sini hanya kita menggunakan dua bahan, yaitu lava bucket dan juga apa ini, campfire, oke. Okay? Nah, di sini kita tinggal taruh apa ini, buat lubang, tapi random aja, cuy. Terserah, pokoknya random aja di kalian. Oke, siap. Oke, cuy, mantap banget. Di sini kita udah bikin lubangnya, dan tapi ini peringatan dulu ya, guys. Di sini kalian taruh campfire di 2 blok, jangan 1 blok. Nanti apa ini namanya? Maksudnya kedalamannya 2 blok dan jangan 1 blok. Kalau 1 blok nanti campfire-nya bisa hancur. Dan di sini kita langsung aja taruh-taruh lava semuanya. Oke. Okay? Mantap di sini, cuy. Di sini udah gue taruh lavanya dan di sini smooth banget. Di sini sudah keren, mantap banget. Pokoknya sudah keren, mantap. Oke. Okay. Dan oke. Okay. Yap, di sini udah semakin realistis ya. Ada percikan api dan juga ada apa ini namanya? Asap. Oke, cuy, dan di sini kita udah menuju yang keempat. Di sini adalah sarang lebah dan di sini ada kegunaannya dua, dan ada sarang lebah dan bisa dibuat parkur. Dan sebenarnya di Minecraft ini tidak ada lebah, anjang sih, kenapa gue buat gitu ya. Kalian bisa gunain addon aja ya. Oke, di sini ada kita juga bisa parkur di sini. Aduh, jatuh anjay. Dan di sini bahan-bahannya cukup mudah aja, cuy. Di sini ada bone meal dan juga drag walk pressel plate dan juga komposter lagi ya, komposter. Di sini drag walk sebenarnya dan drag walk fence. Nah, di sini kalian tinggal taruh apa ini namanya? Bone milk-nya random aja, cuy. Di sini kok hujan gitu ya. Dan kalian tinggal taruh di bawahnya apa itu namanya? Drag walk fence, dan kalian taruh di atasnya komposter dan juga apa ini namanya? Drag walk pressel pad. Dan di sini kita harus sneaky kalau naruh, cuy. Di sini kita bakal taruh komposter di sini dan kita bakal sneaky dulu dan taruh drag walk pressel padnya, cuy. Mantap banget. Di sini kita hancurin dan di sini kita bakal bikin lagi berapa ya? 3 aja kalau gitu ya. Nah, dan cuma contoh gitu ya. Dan di sini kita bakal sneaky di atas sini aja. Nah, cuy, di sini kita udah, dan di sini dua kegunaan kita bisa parkur-parkur. Ya, sebenarnya gue pro parkur, cuy, tapi ini gue pura-pura nggak bisa ya. Ya, di sini kita bakal lompat ke sana. Langsung aja kita bakal menuju ke 5 aja, cuy. Ya, let's go. Nah, guys, di sini adalah kompor realistis karena ada asap-asapnya pas kita masak, cuy. Dan di sini ada tempat pencuci piring, pencuci apa-apa, pokoknya cuci tangan bisa, cuy. Dan di sini pokoknya keren banget ya, guys. Di sini kita bakal ambil-ambil bahan-bahannya, cuy. Dan di sini kita bakal bikin buang-buang dulu daging-daging yang kita udah masak tadi tapi udah kita ambil. Dan di sini ada chiller, pokoknya ini buat tembok aja, cuy. Dan di sini buat lantai yang seperti yang dulu yang seperti itu, cuy. Dan juga campfire dan juga furnace dan juga tripper hook dan juga water bucket dan juga cauldron. Apa ini cauldron apa dah kok cauldron ya. Dan di sini chest, dan chestnya apa berguna ya, nggak udah kita bawa. Dan smooth stone lagi kita bakal bikin iron trapdoor. Ayo kita bikin. Dan di sini kita bakal bikin tembok, anjay, kita bakal bikin temboknya di sebelah sini aja, cuy. Oke, let's go. Nah, guys, di sini temboknya udah gue bikin di sebelah sini ya. Dan di sini kita tinggal kasih lubang satu ke bawah, cuy. Nggak usah dua ke bawah seperti lava tadi, kita tinggal bikin satu ke bawah aja, cuy. Nah, karena kenapa? Karena supaya asapnya keren. Ya. Iya, chestnya berguna ya, nanti bikin apa ini namanya yang tadi, pokoknya berguna nanti ya. Di sini kita bikin lubang satu ke bawah. Hancur kebuncat, sorry. Di sini kita bakal tutup dulu dan kita bakal bikin 3 aja seperti yang di sana ya, di sebelah sana. Kita bakal taruh campfire di sebelah sini, 3, 2, 3. Mantap. Di sini di atasnya kalian tinggal taruh furnace supaya lebih kok furnace-nya yang satu menghadap ke sini, anjay, keliru. Di sini udah, dan di sini sebelah sini. Oke, mantap. Udah kayak di pedesaan gitu ya. Kalau kalian hidup di desa pasti kalian tahu dah ya. Di sini kita tinggal taruh atapnya, dan ya,
Di sini kok nggak kita ukur tadi ya? Sorry banget dah di sini. Oh, kependekan cuy, kita bakal taruh apa ini, iron trapdoor di sebelah sini aja cuy, supaya kita, oh mantap, di sini udah mantul banget, mantap betul. Di sini kita bakal taruh ini droppernya aja langsung cuy. Kalian pasti udah paham yang ini ya. Oke, kita langsung dropper. Cauldron dropper beda ya. Di sini tripper hook di atasnya supaya seperti tempat cuci piring ataupun tempat cuci tangan gitu ya. Di sini kita bakal langsung ambil chestnya dulu. Di sini kita bakal bikin 3 chest aja cuy. 13 chest, 13, 3 chest. Tuaga pa, kok 4. 1 2 kurang 1 cuy. Oke, mantap. Di sini di atas apa ini, di atas chestnya kalian tinggal taruh iron trapdoornya cuy. Mantap banget. Di sini sebagai seperti apa ya? Seperti pokoknya kalian tahu dah ya. Gue malah mana tahu ya. namanya enggak tahu tapi tahu. Ah, gimana dah ngomong apa enggak jelas deh gue. Sorry, suara gue hampir habis dah di sini ngomong terus. Dan mungkin guys, videonya cukup sekian dan ini ada 5 pokoknya ya. Dan mungkin itu videonya dan see you again the next video.